Hai, halo Sobat Exposer. Jumpa lagi bersama saya, Haris Munandar, di program kesayangan kita, Exposiana Expose Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengunjungi salah satu museum yang ada di Jakarta, tepatnya di Museum Satria Mandala yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Penasaran gimana saya menelusuri satu museum ini? Yuk ikutin saya terus! Satria Mandala ini diresmikan pada tahun 1972 oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Di dalam museum ini banyak banget nih yang bisa kita temui, mulai dari diorama zaman proklamasi, pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan diakhiri dengan diorama Palangan Ambarawa. Oh iya, di masing-masing diorama ini disertakan pula loh keterangan singkat yang disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan tentunya bahasa Inggris Exposer. Up I will pour my love from a cloud above, so bright I can see the lights taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly, like a firefly. I believe to believe is to feel the fire grow. I believe to believe is to see. Di lantai bawah terdapat pula berbagai koleksi peralatan perang dan persenjataan dari masa ke masa, mulai dari bambu runcing, pistol, senjata laras panjang, penangkis serangan udara, sampai pelontar bom molotov yang tidak kalah hebatnya. Nah Sobat Exposer, kali ini saya sudah berada di salah satu ruang senjata yang berada di Museum Satria Mandala. Dan di sini kelihatan banget kan banyak senjata-senjata keren yang digunakan para pahlawan kita untuk melumpuhkan para penjajah dulu nih Exposer. Dan Exposer, kali ini di samping saya udah ada mortir. Mortir ini merupakan senjata yang digunakan para pahlawan kita untuk melumpuhkan para penjajah nih. Dan mortir ini kapasitas penggunaannya adalah untuk 3 orang nih Exposer. Dan Exposer, mobil perang ini namanya adalah Hispano Suiza. Mobil ini digunakan untuk melontarkan senjata juga nih Exposer. Mobil ini merupakan buatan dari Rusia. Torpedo buatan Rusia nih. Torpedo ini dilontarkan untuk melumpuhkan para penjajah nih Exposer. Keluar
keluar dari museum ini guys, kita langsung dihadapkan dengan hanggar yang menjadi lahan parkir pesawat kepunyaan TNI Angkatan Udara loh. Ternyata ada juga pesawat yang berdiri tegak di antara gedung-gedung bertingkat yang ada di kota Jakarta. Unik banget nih sih. Oke, Exposer, kali ini saya rasa udah cukup kita mengunjungi Museum Satria Mandala. Dari kita mulai mengenal sejarahnya, mengenal miniatur para tokohnya, sampai mengenal senjata-senjata yang digunakan para pejuang untuk memerdekakan bangsa ini, Exposer. Pada zaman sekarang, banyak generasi muda yang mulai melupakan jerih payahnya para pahlawan untuk memerdekakan bangsa ini, Exposer. Dan saya mengajak Exposer untuk tetap menghargai bagaimana para pejuang memerdekakan bangsa ini. Salah satunya adalah dengan cara mengunjungi museum yang ada di Indonesia, seperti Museum Satria Mandala. Oke Exposer, karena tadi kita udah keliling-keliling, setelah ini saya akan mengajak Exposer untuk mencicipi makanan yang gak kalah istimewanya nih. Kepo kan sama makanan yang bakal kita cicipi? Tetap saksikan Exposian Expos Indonesia. So sweet like a honeybee, can buzz around a honey tree.